Tina, Ana nak share satu kisah adik ni. Dia ada best friend yang sweet sangat. Oh, nak tengok? Ana nak tanya, kalau kita ada masalah, siapa orang yang kita akan cari untuk ceritakan masalah kita? Kawan? Semua kawan boleh percaya ke? Aini, kenapa kau pakai mask lagi ni? Bukalah. Ada kawan yang dia seronok sangat tengok kita sedih. Nama dia Aimi, wanita yang selalu disayangi oleh sahabatnya. Kenapa dia nangis ni, Aina? Tak semua orang pandai jaga mulut. Adik ni banyak sangat kecewa dan pendam sebab ke mulut orang. Tengoklah apa orang duk kata pasal dia tu. Ni muka apa? Orang kata kalau nak cantik kena ambil wuduk selalu. Kenapa kulit muka awak macam tu? Kesiannya awak. Eh, apa yang ada kat muka awak ni? Saya pada company ni. Saya ada jual satu produk ni sesuai untuk kulit berminyak berjerawat. Aimi kata, bila bab-bab muka ni, jangan pernah tegur. Tak kisahlah awak nak caring ke apa, jangan pernah tegur. Sebab benda tu sangat sensitif. Keram betul. Memang orang sekarang tak tahu nak jaga sensitiviti orang lain eh? Sangat sensitif. Kalau waktu dia kecewa, ada best friend yang selalu ada dengan dia. Ya. Best friend dia lah selalu mendengar apa luahan dia. Bila Aimi down, best friend dia akan bagi long text untuk bagi Aimi semangat. Kita bila last dapat long text? Aimi ni dia suka kopi. Pergi kopi hunting dengan kawan-kawan dia. Itu cara dia untuk release dia punya kesedihan. Food hunting tanpa gambar, itu bukan wanita. Jangan ni aku nak upload gambar dulu. Okay. Agak dah kau ni. Oops. Sama macam kita lah suka update social media. Ya, tapi adik ni dia tak suka sangat update social media. Aimi teringin juga nak jadi macam orang lain nak post dekat social media. Tapi Aimi tak ada confident tu. So that's why dekat social media Aimi tu kosong post. Awak pernah tak di situasi macam Aimi ni? Kita dah post, lepas tu kita archive. Kenapa jadi macam ni? Cuba dengar ni. Aimi takut bila jumpa kat luar orang cakap dalam social media lain dekat luar lain. Jap, Aina. Dina tengok dia cantik je. Muka dia okey je. Tu yang sekarang. Cuba tengok dia yang dulu tu. Apa yang diceritakan tentang adik ni adalah situasi dia sebelum ni. Walaupun luaran nampak okey, luka di hati tu susah nak hilang. Masih ada lagi tersimpan. Aimi, kau jangan insecure lagi tau. Kau dah cantik dah. Dulu kau cantik, sekarang pun kau cantik juga. Tak ada apa beza pun. Kita ni tak perlu ada kawan yang ramai. Kita hanya perlukan kawan yang berkualiti. Nak cari kawan yang kualiti ni memang susah sangat. Dina setuju je kalau kita ada kawan circle yang kecil je. Setuju? Aina pula tak suka ada kawan yang membawang. Aku tak suka berkawan dengan orang yang bawang-bawang ni. Takut satu hari nanti dia cakap pula pasal kita. Saya kalau time sedih, saya nak happy, saya pergi. Kadang-kadang saya sorang-sorang pergi pantai. Dia sebut pantai pula ni, Fiz. Macam mana ni? Mana aku nak cari pantai tengah-tengah KL ni? Kita boleh buat. Yalah-yalah ni. Okay. Carol! Jika duduk di tepi pantai, fikiran yang penat menjadi santai. Di tepi pantai yang indah, aku duduk seorang diri. Itu lagu. Tengah healing ke tu? Banyak situasi yang Aimi tak boleh lupa. Salah satunya... Okay, ada satu situasi tu, Aimi tengah menangis depan cermin lah. Saya cakap, buruknya aku. Bila aku nak muka clean, bila nak muka ada healthy skin kan. Cantik je dia ni. Aina ada tolong dia ke? Cuba tengok depan tu. Aina faham, dah banyak dia berhabis duit dan usaha untuk pulihkan semuanya. Izinkan Aina bantu. Aina datangkan beauty consultant yang 6 tahun pengalamannya dengan bantuan doktor di Aina Klinik, pengalaman dan kepakaran yang kami ada. Alhamdulillah, ada kesan yang baik untuk Aimi. Tengoklah dekat depan ni. Ni sebelum dan ini selepas. Macam mana? Inilah cara nak balas dendam dekat mulut-mulut orang yang puaka sebelum ni. Ya Allah, cantiknya sekarang. Dah mula ambil wuduk ke sekarang ni? Cantiknya skin awak sekarang. Mesti awak belikan produk yang saya jual dulu tu. Tapi sekarang dah cantik, mesti ada suami kan? Kalau awak kau tengok yang viral baru ni. Siapa? Yang kena tangkap kalwat tu. Ya Allah, budak 17 tahun tu. Anak 6. Anak 6? Hafiz Muhammad? Bukan. Best lah, Aina, kisah adik ni. Awak ada best friend macam adik ni tak? Cuba tag dia orang.